Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ni kita ada dekat pasar Udang Payah boh. Tengok orang. Orang. So, kalau sebab mai ke Udang Payah, memang kena makan biasa lah. Biasanya apa? Saging. 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 Aduh, dia empat. Okey, awak tengok. Mak ramah. Makan durian makmur kan. Okey, jom. Tengok sekitar sini. Laluan utama masuk ke pasar Udang Payah. Kedai ni dekat jalan. Tepi masuk. Laluan masuk. Kedai Panjang, Sumeni, ada kira kenang, kedai air. Kedai, kita tengok ada minyak, lagi semua. Masuk, tak kata panjang ni. Okey, amboi, umi kita. Okey, review sikit, tak ke? Tak ada orang rasa orang. Okey lah. Haa, ni bihun sup dengan nur lain sikit. Bila ada bihun sup dekat tempat lain. Jadi kenapa lah? Dia campur. Campur. Daging. Kalau kita minta daging, dah dibuat daging kan. Kalau kita buat special, dibuat perut, ayam. Haa, tu dia ada kenapa lah? Daun ya, daun. Daun sup. Buah dia lah, mi. Tau. Buah dia lain sikit lah. Buah dia masam-masam kan. Tapi dia macam ni taste. Dia warna kuning gitu. Dia ni tak ada. Dia plain. Dia original. Original soup. Lepas tu ni. Kalau nak rasa pedas, kita boleh tambah dengan cili cair ni. Lepas tu ada garang. Garang dia. Okay. So, kita tengah menikmati lah. Dia kalau mari tekan tu ya, mari sana bayang je. Kenapa? Biasa lah je. Orang-orang masuk. Orang-orang masuk lah. Baru start. Sekarang baru pukul 10. 10 lebih. Ramai ada orang. Okay. So, jom. Kita rasa sikit dalam buat ni. 1000 years later. Okey, so kita rasa pula. Besok ni kalau makan tak tengah hujan sudah ah, panas-panas. Kita apa panas-panas. Kita rasa dulu sebelum mandi. Tak pedas ah. Kalau kita tak pun banyak sangat cili dia ni. Cili dia buang sikit, tak kena apa lah. Saya bukti. Aku silap. Gini, ni jadi. Okay.
yang kuning. Kenapa? Okay. Okay. Baju lawa. Baju lawa.